Halo guys, kembali lagi di channel Astralo. Dan hari ini guys, kembali lagi di tempat Dajjal ini ya guys. Itu ada muka LSD. Tempat. Jadi gimana guys, Sre? Itu ada siapa? Jadi gimana Sre? Ada siapa? Napa? Ada siapa? Wah, ada LSTL. Ada LSTL. Ada LSTL dalam LSTL guys. Fel. Jadi kenapa? Jadi gini Fel. Kenapa? Kenapa gimana Sre? Gua mau. Lo build apa aja untuk konten ini? Guys, itu gua bikin jadi lebih bagus, jauh lebih bagus. Oke. Jadi gue bisa build apapun nih Zre, masalah gini Zre. Yes. Like bede, anything. Bede, sebelum kita mulai level, gue bisa denger suara berikut. Oke, rada cut lu, ntar. Oke, Vel, jadi kita mau mulai, tapi nggak di world ini. Gue cuman sebenarnya tadi mau nunjukin rumah ini aja, Vel. Anjir, ini yang lu bikin kemarin gak sih? Gue sempet liat videonya anjir di YouTube. Anjir. Nih gue kasih alis dikit. Rumah mewah. Okay. Mungkin kita nggak usah kemana-mana kali, di sini aja kali ya. Okay, jadi gue mau lu buat apa aja di sini, oke? Gue buat lu apa aja di sini? Apapun. Habis itu gue bikin ini kenapa? Ini kenapa ya, dia? Ya, ini server build rada akhirnya. Gue senara gini Vel, senara gini. Jadi gue nggak lihat lu build apa aja. Jadi gue di sini buat suatu lubang di mana gue bisa nyantai guys di sini, oke? Okay? Nanti kalau udah selesai gue buka pintunya. Kenapa? Nah, oke Sre, sabar Sre. Gua rada memanggil teman. Oke, call a friend. Oh, wait, what's up, bro? Jadi gini, Lik. Apa, Lik? Menurut lo gue build apa, Delik? Itu aja, Delik. Jawab itu aja, Lik. Menurut lo gue build apa? Iya. Jadi pokoknya intinya Marvel buat apa aja, terus nanti gue renovasi, Lik. Gitu, Lik. Maksudnya gimana? Gimana? Coba gue gak mudeng, bro. Jadi pokoknya intinya gini. Intinya gue build apa? Intinya temanya apa, Lik? Pilih intinya, satu tema intinya yang random. Ya, pilih tema apa aja random, nanti LSTL buat. Abis itu, nanti gue renovasi. Are you ready, bro? Apa, bro? Gue mau request fantasi, bro. Fantasi, Vel. Bisa gak lu? Apanya fantasi, yaudah deh. Fantasi, bang. Fantasi, okay, yaudah, bang. Vel, jadi gini, Vel. Kenapa? Lu liat gue kan di sini? Ha-ha. Nah, gue di sini. Gue gak ngeliat lu. Lo gua enggak ngelihat sama sekali. Oh, lu enggak bakal ngelihat. Ya, okay. Nanti lu surprisein gua aja, oke? Okay? Okay. Dah. Oke. Okay. Dah. Silakan sono, build. Hus. Anything I want, apapun yang gua pengen kan. Anything you want. Oke, okay, kita di sini kita dekorasi interior ya, guys, biar ada enggak bosan. Mungkin kita sih jendela ke belakang, guys, biar kita di sini biar bisa ngelihat mukanya Elestia langsung tuh, guys. Build mukanya Elestia. Anjir. Oke, okay, Zre, gua lagi progress. Lu mau gua build-nya berapa menit, Zre? Bebas. It's done when it's done, oke. Okay? Jadi menurut lu udah kelar, ya udah gitu. Oke. Oke. Habis itu nanti habis selesai build-nya, nanti lu harus jelasin ke gua ini ceritanya apa, oke? Okay? Oke. Oke, Zre, gua rasa gua build-nya juga udah rada lumayan ini, oke? Okay? Ya, iyalah, harus lumayan lah. Ya kali nggak lumayan, guys. Kemarin di Hypixel udah menang terus, guys, juara 1. Oke. Sampai jelek, guys. Terus gua kecewa, mau bikin. Oke, Vel, gua keluar dulu, Vel, ya. Oke, go. Pohon ungu, guys. Ini pohon, enggak tahu nih guys, pohon apa ya guys? Ini temanya sebenarnya ada itu sih, Zre. Sama Zre, rada kurang, Zre. Ada apa? Nah, udah Zre, gua tadi tambahin bunga-bunga. Rada lupa. Okay, nah. Okay. Nah, ini guys, keren banget nih guys ya pohonnya. Oke, ini not bad ya guys ya, pohon-pohonnya ini not bad banget. Daunnya sama, tapi rada burik. Iya, pohonnya. Daunnya rada kurang ini ya guys, kayak somplak sebelah di sini itu kayak hilang gitu. Ini beda file nih, rambut. Rambut lo sama ini sama, Vel. Oh iya, makanya dibakai sengaja ini kan, karena kan daun apa pohon daun, fantasi okay. Gitu. Jadi sama, ini pohon gitu. Ubi ungu, guys ya. Bapaknya anjir. Anyway guys, sekarang gua mau apa yang namanya, Vel? Gua sekarang mau ngangi-ngangi apa dah, Zre? Ngomong apa dah? Gua bikin lebih bagus, Zre. Ya, gua mau renovasi bikin deh, oke? Okay? Renovasi pohon ini jadi bagus, Rek. Oke, jadi pertama, Vel, gue kumpulin bahan dulu, oke? Oke, pertama kita ada diorite, terus kita juga butuh quartz, mana quartz yang smooth, kita butuh yang smooth. Oke, sabar. Quartz, mana yang smooth? Nah, ini dia, guys, oke. Dah. Nih, Vel, pertama kita tambahin diorite dikit nih, Vel, ya.
kita tambah-tambahin okay. batu-batuan biar supaya lebih ada tekstur gitu ya. Oke. Okay. Ada variasi tekstur. Enggak okay. sampai atas-atas dulu guys karena itu nanti akan dibenarin lagi guys. Jadi pertama kita tambahin lengkungan-lengkungannya dengan pakai stir dan juga pakai slab kayak contoh gini Vel. Kan gini ada something gini kan ada akar gitu kan. Set, oh. Set. Nah, gitu. Set-set. Nah. Set-set. Oke. Okay. Terus bikin cabang sini mungkin. Terus mungkin cabang sini lagi. Cabang lagi sini. Tuh mungkin. Nah gitu Vel. Oke. Okay. Bisa. Terus di bagian sini. Kita tambahin akar ini. Oke. Okay, dah. Kira-kira begini. Tidak sabar. Rada ketinggalan. Jadi setiap sisinya gue kasih kayak slab. Biar jadi akarnya tuh ada kayak alus kayak, lah. Alus gitu. Kayak kesan masuk ke dalam gitu. Ada gimana ya gitu. Yai, senar kalau lebih detail lagi. Senar bisa pakai snow. Iya itu bisa sih benar sih. Oke, guys. Ini pertama kita benerin dulu guys. Oke. Dipakein stir. Kita benerin stir. Langsung beda ya guys. Langsung kelihatan beda. Batangnya langsung kelihatan lebih bagus. Langsung terlihat lebih cantik. Nah ini benar ini kita tunggu guys. Mungkin bagian atasnya kita tebang dulu ya guys ya. Karena guys. Jadi ditebang. Kita tebang dulu guys. Kita harus. Gak serai. Sabar. Sebelum ditebang, kita mending copy paste dulu buat nanti kita perbedaan Zre gimana Zre. Oh, kita ya, bandingin bener, gitu bener, loh. Bener. Oke. Gue udah taruh di sampingnya Zre. Nah. Oke, jadi sekarang saatnya gue potong. Prat, hilang. Rada dipotong guys. Biar kelihatan. Rada dipotong. Biar kita renovasinya lebih gampang ya guys ya. Oke, jadi pertama. Oke, Phil. Pertama, kita harus membuat beginian, Phil. Kita harus buat. Batangnya sama aja kayak gue tuh. Kayak dibagi dua gitu. Serat. Iya, bagi dua. Cuman. Pohon tuh juga ada yang ini, Vel. Dia kayak bentuknya dia kayak ada macam-macam, Vel. Ada yang rada lurus begini, ada yang ke bawah begini, gitu, Vel. Paham? Oke. Di sini kan contoh kita taruh something lagi, terus taruh sini, set. Anjas egurinjai. Anjay, set. Buset. Nah, kita buat pohonnya begitu, guys. Rada zigzag dikit ya, guys ya. Mana gimana, Sre? Habis ini, tetap kita udah buat bagian situ, kita buat sampingnya juga nih. Anjir, gila ini, VG nih cu. Yoi dong, ini kan gue bilang makanya zigzag dikit sih. Ini mungkin kita ganti dikit, biar rada variasi. Jangan sampai kelupaan, karena kalau tidak variasi, rada burik guys. Di sini kita, apa, kita buat ininya. Buat daun-daunnya, daun-daun apa? Apa sih? Bukan batang apa? Ranting. Buset. Ranting. Gue juga mikir anjir. Gue juga tadi mau mikir juga. Gue sering lupa guys ya. Namanya ranting, batang, apalah itu. Sering lupa guys. Anjir. Oke guys, ini sama okay. Kita buat yang kayak di sebelah. Kayak macam zigzag gitu. Tapi dia kayak kalau kali ini dia rada ngelingkar gitu ya guys ya. Buatnya rada ngelingkar. Ini kita harus buat bagian bawah lebih lebar dikit. Jadi... Kenapa dibuat lebar? Karena pohon tuh rata-rata begitu guys. Dari gede ke kecil. Nah begitu. Oh, saya ke kecil. Oke. Jadi di sini okay, kalian kalau penasaran guys, di sini ada plakin guys. Biar kalau kita ngancurin double slab ini cuma setengahnya doang, nggak semuanya. Jadi enak. Beneran kah? Oh iya. Enak kan? Oh iya. Nah tuh, terus kita buat batang-batang lagi guys. Lihat atas ini guys ya. Gitu dia guys, lihat tuh perbedaannya batangnya dia sama batangnya kita ya. Sama ranting-rantingnya tuh, lihat tuh. Nah. Rada. Ya, itu juga rada tadi perbedaan. Bawahnya juga udah kena dekorasi. Udah kena renovasi, rada kok dekorasi anjir. Iya, rada kena renovasi. Nah itu batangnya tadi sebenarnya udah lumayan oke sih sebenarnya deh. Cuman ya itu, kurang detailnya. Oke. Jadi guys, jadi okay. Sekarang kita buat daunnya. Jadi buat daunnya begini, Vel ya. Tak ajarin. Oke, okay? Pertama kita buat silinder dulu guys ya. We need to make the cylinder. Okay. Terus kan kita daunnya tuh mau ada kayak fall off-nya gitu kan. Jadi kita buat daun-daunnya itu dia ceritanya dia kayak jatuh-jatuhan gini, oke? Okay? Kita mau buat daunnya lebih jatuh. Seperti ini. Lebih jatuh. Sangat gua, informatif. Iya, sangat lebih informatif. Pokoknya jatuh, intinya... Lebih... Apa ya? Istilahnya apa sih bahasa Indonesia guys? Kalau di Inggrisnya gue tau namanya fall off gitu. Kayak nge-fade ke bawah gitu lah. Intinya gitu lah. I don't know lah guys ya. Ini apaan yang bisa. Bahasa Indonesia tuh ribet guys ya. Rada sorry gitu. Soalnya Indonesia sama Inggris gue rada setengah-setengah guys. Nah. Oke, okay, terus? Kan kita buat begini daunnya kan. Guys. Nah udah buat begini. Tah, terus kita pakai brush guys. Ada namanya brush. World Edit. Nih sambil tutorial World Edit guys ya. Tete guys, set. Kita tambahin ini nih. Set.
kita berdiri mana enaknya? Kita ini kayak BR copy paste, oke? Okay? Copy paste, mungkin slash R, oke? Okay? Terus slash slash copy. Nah, di situ kita mask kosong, guys. Ingat mask kosong, kalau nggak di mask kosong itu artinya apa namanya? File angin. Blok ini bakal bakal hilang semua, ikut hilang semua. Kalau nggak di masking, guys, ini akan hilang juga. Jadi dar, kita tambah 1, kita tambah 2, kita tambah 3, 4. Nah sih kalau kayak gini simple-simple aja sih, nah pasting-pasting aja sih. Terus untuk yang bawah-bawah gini kayak tunggu, where is it? Kayak macam-macam kayak misalkan kebanyakan di bawahnya. Nah, ini kalian hancur-hancurin manual aja nih. Oke, kalian bisa lihat sendiri daunnya langsung udah terlihat rada beda, guys. Sangat berbeda. Nah, sangat amat berbeda. Nah, di sini guys, kalau kalian perhatiin guys, ini dia kayak rada ketinggian. Ya, jadi kita hancurin aja dengan cara kita cut aja bagian sini, bam, nah begitu, jadi dia nggak terlalu menonjol tinggi banget. Nah jadi situ di sini apa masuknya campur tangan ya guys, manual, jadi jangan semuanya pakai roll edit, jangan nih kayak gini yang bawa nih kecil aja ya, pakai tangan aja cukup, ini nggak perlu terlalu aneh nih kayak gini fail, jadi harus pakai roll edit sama juga harus pakai tangan juga dikit biar mantep fail, biar mantap gitu, biar mantep jiwa gitu ya man. Tapi jujur aja fail udah bagus itu fail, untuk awal-awal untuk pemula yang bukan builder okay lah ya, daripada orang yang buat batangnya begini guys, yang buat akarnya begini guys. Ini sebuah sebuah apa namanya? Itu sebuah penghinaan bagi builder. Apa? Daripada yang bikinnya kayak gini, Zre. Astaga, ya itu lebih parah. Oke, jadi di sini kita isi aja guys. Kita bikin transisi aja biar enggak terlalu itu banget, enggak terlalu patah banget. Ini kita juga hancur-hancurin dikit biar shape-nya tuh dia halus. Halus-halus, nah jadi halus gitu. Ini juga sama bagian sini, kita hancurin dikit. Kita gak mau terlalu buntel banget pohonnya ya, gak terlalu bulat. Jadi gue ada pertanyaan, Zre. Apa? Kalau tiba-tiba Minecraft ada update di mana generation pohonnya kayak gini, gimana, Zre? Wah, gila sih, itu sangat impossible sih. Pasti Minecraft gak mau lah. Oke, jadi gini, Val. Kalian bisa lihat ya pohon-pohonnya. Oke. Untuk warna daunnya kita ada kan purple nih, serba purple semua kan. Serba purple. Kita di sini kan ada juga concrete, concrete powder. Nah kita pakai concrete powder nih Val ya. Oke, jadi dari ini urutannya tuh gini, urutannya yang pertama tuh pakai wool di atas, terus kedua powder, ketiga baru glass ya. Oke, jadi glassnya itu cuma di ujung-ujungnya doang guys. Oke. Nah caranya gini guys ya, pertama kita buat yang namanya sphere, oke? Kita buat sphere nih, kayak sphere nggak jelas, oke? Kita pakai jangan sphere, kita pakai ini guys, pakai blob. Kita pakai blob. Blob ini apa? Blob ini artinya ini ya guys ya, kayak apa sih namanya istilahnya? Tunggu sabar, rada apa? Salah. Rada bingung? Tunggu, ini blob. Nah, dah, kayak blob itu kayak nggak tahu, kayak aneh gitu, random gitu bentuknya. Intinya kita butuh cari yang random gini bentuknya, Val. Oke? Okay? Oke. Tunggu, sabar. Kita pertama atasnya dulu ya. Atasnya dulu kita mau buat ini menjadi 35 10. Nah. 35 10. 35 10 itu artinya apa, guys? Ini artinya purple wool. Oke? Okay? Purple wool. Yang kedua, kita mau buat ini menjadi concrete. Oke, jadi 252 10. Tapi kita jadiin 19 dulu, guys. Nah, begitu. 19 itu artinya sponge. Oke, dan ini ketiga ini enggak bakal jatuh, Zre. Enggak. Oke, yang ketiga ini kita pakai wool yang ini ya. Kalau gua taruh glass. Blok di sini, kalau gua taruh di blok di sini dia jatuh enggak, Zre? Jatuh. Oke. Okay. Nah, jadi setelah udah selesai semua, guys, kalian bisa mixing sedikit biar nggak terlalu polos, oke, kita biar nggak terlalu polos amat, ya gini guys ya, set. Oh dia jatuh, Zre. Oh no. Terus sekarang kita tambahin gini guys, nah dah, alasannya gini kenapa? Biar transisinya halus. Oh bedanya guys, bagian bawah sini, gue punya ide, sabar, bagian bawah banget, kita gantinya pakai, nggak mau keganti guys, parah. Tunggu, anjir. Kita pakai gelas ini ya, kita manualnya guys ya. Kita pakai magenta.
Ya, jadi ini kita rada acak-acak dikit. Oke, acak-acak aja bawahnya, enggak terlalu peduli banget. Terus kita tambahin pink juga dikit di bawah-bawah ini. Oke, jadi ini gunanya untuk palet warna kita ya, guys ya. Jadi kita sama lagi kayak copy paste lagi, Vel. Something like this. Oke. Oke. Jadi we sarang saatnya kita ke tengah lagi. Tunggu, salah. Mungkin kita enggak berspektator, kita gini aja dah. Slash copy. Oke. Terus maskingnya sponge-nya nih. Lihat nih, Vel ya. Watch this. Watch this. Mana. Sini, Cuk. Come. Itu dia. Mana, Bang? Bisa gitu ya? Yoi. Jadi dia lebih rapi ya, guys. Tuh. Kalau gua literally lu mau tau gimana, Zere? Iya, gua tahu pakai replace there koma-koma anjir. Koma-koma. Udah, Cuk. Jadi sampai ke dalam-dalam juga itu. Oke. Nah, gini kan lebih rapi kan tuh. Ini rada belum keganti, kita ganti dulu. Pakai pink mungkin ya, pink. Soalnya kalau misalkan ini ya, Val. Apa? Gua lupa nih apa yang purple glaze terracotta. Nah, itu sebenarnya bisa lu pakai juga. Begini dan begitu. Beginilah caranya. Oke, sabar. 35. Beginilah caranya. Pam. 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 Nah, dah. Tuh, lihat tuh. Texturing, bro. Ada texturing lagi, guys ya. Dari pohonnya textures, begini bro. Menjadi begini. Oke, okay, guys. Sampai sini sebenarnya belum selesai, guys. Sebenarnya kita tinggal tambahin bunga-bunga ini ya, alium ini ya, guys, alium. Oke, okay, jadi karena ini pohonnya kecil, jadi kita enggak perlu pakai world edit. Jadi ini simple aja, kayak pakai blok biasa kita aja gini. Pakai sponge, kenapa pakai sponge, Bang? Karena sponge jelek banget, guys, warnanya. Jadi jarang dipakai juga, guys. Jadi ya udahlah ya. Jadi kita pakainya ini aja, guys. Pakainya sponge aja. Respect for sponge. F for sponge. Nah, Vel, ada satu warna lagi, Vel. Blok yang kita bisa pakai, Vel. Apalagi, Zre? Ntar, Vel. Sabar, Vel. Untuk warna ini dikit, oke? Okay? Pasti lu suka banget tadi, oke? Okay? Ini final touch-nya nanti itu. Okay. Oh, gue tahu, Zre. I think you know, ya. Yeah. Oke, okay, save it for later, oke? Okay? Oke, okay, jadi pertama, Vel. Biar kelihatannya lebih magical, lebih fantasi gitu. Pertama kita replace Nir. 19, sponge artinya. Terus kita pakai ini. Enrot sama alium. Oke. Kok rada nggak bisa, guys, ya? What do you mean, ah? Gitu, Zre. Nah, dah. Gue yang lakuin buat lu, Zre. Itu, Zre. Itu gue liter yang lakuin buat lu, Zre. Oke. Okay. Gue nggak tahu kenapa lu nggak bisa, Zre. Gak tau nggak, ini komennya nggak tahu, guys. Rada aneh, guys. Rada mungkin error, masih error kali, 116. Oke. Okay? Gitu kan, Zre. Bener kan, Zre? Kayak gitu. Kalau gue nggak pakai replace, Nir. Kalau gue pakai ini. Nih, nggak tahu kenapa. Nggak tahu kenapa belum bisa. Mungkin rada error, guys. Cuman ya udah, intinya begitu, guys. Kita buatnya lebih magical ya, guys ya. Wow. Enrot dicampur alium, oke? Okay? Dan yang terakhir, guys, final touch untuk pohonnya. Kalian semua udah tahu, guys. Ini adalah gua udah tahu, Zre. Ini adalah yang sangat luar biasa, best, guys. Best block ever. Wow. Wow, ini pohon harganya 1 juta. Wow. Pohon 1 juta, guys. Mungkin tapi rada kebanyakan ya perasaan. Sabar. Ini pohon mahal, saking guys. Saking bagus bloknya sampai ditambahinnya kebanyakan, anjir. Iya, guys, terlalu banyak, guys. Enggak boleh terlalu banyak ya, guys, ya. Dikit-dikit aja. Di ujung-ujungnya aja, guys, cukup. Enggak perlu aneh-aneh. Oke, udah, guys. Nih ya, guys, ya. Tambah purpur blok sedikit. Rada bagus. Terus kalau yang terakhir sebenarnya sih, kalau misalkan mau lebih ekstra lagi ya, sebenarnya sih bisa tambahin kayak gelas-gelas gini sih, pojok-pojokan. Kalau bisa ya di pojok-pojokan aja, guys, kayak begini-begini dihilangin aja nih, kayak di atas-atas begini, di pinggir-pinggiran aja, guys. Soalnya itu cuma untuk memperhalus sampingnya doang, oke? Okay? Nah, tuh, guys. Jadi, guys, pohon yang dibuat Elestial versi gua, guys. Anjay. Ini tinggal bawahnya, sebenarnya tinggal gini doang sih. Kalau mau lebih detail ya, tambahin kayak bangunan apa namanya? Apa namanya, Vel? Kayak environmentnya gitu loh, environmentnya. Kalau kayak gini gimana, Zre? Lu tau gak kalau misalnya kayak yang lain tuh pasti pada kabel tuh gimana, Zre? Gimana? Ini, cu, the real pawn fantasy. Oke, okay, guys, jadi kalian bisa nilai mana yang paling bagus, yang Azre, yang LCSD, atau yang ini nih. Menurut gue sih yang ini sih Zre. Ini menang. Gini, Vel, lo tau kan konten yang noob, pro, hacker. Nah, oke, okay? Itu noob, pro, hacker nih guys.
Dibalik guys, kebalik. Oke guys, jadi udah kelar ya guys ya. Bawahnya ini mungkin tunggu sabar. Gua ini dah, bawahnya gua ganti dah, lantainya jangan keras biar ngelihatnya enak gitu kan ya. Nah, anjay. Jadi ya kurang lebih gini, sebenarnya bisa di lebih detailin lagi, cuman kita jadi fokusnya ke pohonnya ya guys. Pohonnya dari begitu guys, dari begini. Pohonnya. Before sini Val. Before. Before after. Wow. Sangat berbeda ya guys ya. Fantasi gitu Val. Oke guys, jadi gimana guys menurut kalian guys, pohon yang kiri atau kanan? Ya penting kanan ini. Ya kalau jadi kompetisi building aja. Malah kalau gitu malah jadi kompetisi building gitu. Oke guys, jadi sini Val, lihat ya. Kita lihat ya guys di gimana, sini. Gimana? Di sini ya kalian pelajari nih guys ya, komposisi pohonnya tuh di sini lebih penuh guys ya daripada di sana. Nah, tuh guys ya. Tuh. Jadi kalau gini kan kelihatannya dia penuhnya kalau dari samping doang. Kalau ini dia penuh dari semua sisi nih, Val. Enak tuh dilihat dari semua sisi tuh enak. Gitu, Val. Oke. Okay? Jadi cara bawa pohon harus rada tebel, rada ke bawah dikit, jangan terlalu naik gitu. Oke. Oke. Jadi ya begitu ya guys ya. Untuk video hari ini semoga kalian like. Jangan lupa subscribe juga. Berarti kalau tebel lebih bagus ini dong, Zre. Gak begitu, Val. Kan ini tebel, boy. Gak begitu, boy. Orang. Yaudah guys, see you guys next time. Bye-bye. Bye.